Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Bebeh Channel. Di video kali ini aku bakalan baca-bacain ya komentar-komentar kalian yang ada di video aku yang udah 1,5 juta viewers ini. Makasih banyak ya buat kalian yang udah nonton. 1,5 juta viewers, Masya Allah, makasih banyak. Dan kita bakalan baca komen-komennya, karena menurut aku ada yang berapa komen itu lucu-lucu banget guys. Jadi kita bakalan baca, udah 1000 lebih komentar. Dan sekarang kita bakalan lihat apakah ada lagi yang lawak atau yang lucu-lucu banget. Oke guys. Nah, jadi langsung aja kita buka komentarnya. Nah, di sini yang pertama dan terbanyak like-nya. Siapa di sini yang mikir dia atau doi namain gue apa? Ayo jujur. Oh, no. Pasti ya. Kalau kalian download aplikasi Get Kontak, pasti kalian cari nama pacar kalian. Ayo ngaku ya kan, cowok kalian itu selingkuh atau enggak gitu. Atau nama kalian apa dikasih sama pacar kalian. Terus ini ada, gak usah download lah, jomblo buat apa. Kok sedih, ya Allah. Up lah daripada kepo, mampir kak. Red 9, suara bagus terdengar jelas walaupun volume setengah. To the point, penyampaian cepat, tampilan lumayan, work. Thank you. Malah seru liatin komen. Kan ini ada yang bilang malah seru liatin komen. Udah aku bilang kan, emang lucu-lucu banget. Pacar gue namain kontak gue babi. Babi, masa? Oke. Ya, gue ketahuan bohong, ternyata inilah kan, ketahuan kamu kan? Bohong deh. Teman gue serentak namain kontak gue gajah. Bayangin gak sih? Temannya serentak namain dia gajah, berarti kan tag-nya tuh gajah semua ya kan? Ya ampun, emang ya. Netizen plus 62 tuh emang lucu-lucu banget, humoris banget. Biasalah. Jomblo nyimak, oke. Ada yang namain gue ayah, apa takut ketahuan pacarnya ya? Ya Allah, padahal dia belum ayah-ayah ya. Gabut banget. 3 menit 23 detik nggak disensor, emang betul. Itulah gara-gara ini aku buat video lihat tag nama aku oleh subscriber. Wah, banyak banget yang namain gue gajah, gelang bahar, bocah, ya udah iya, monyet lah. Li, maksudnya apa? Astagfirullah. Pacar gue namain gue salsa kambing. Mungkin dia tahu kalau gue kasih nama dia tikus bau. Itu nama manja kalian ya? Kok aneh ya? Ya Allah. 323 nomor HP terdeteksi neng ya. Sekarang aku udah sadar. Seru lihat komennya, wak wak wak. Suaranya gemesin, suaranya bikin gemes, semangat puasanya. Astagfirullah. Jujur ya, di video ini tuh aku suaranya lagi pilek, lagi sengau. Kok bisa gemesin ya? Baru aja sembuh, terus nggak tahu mau buat konten apa kan. Karena aku udah lama nggak buat konten dalam 1 bulan itu. Jadi aku buat konten ini. Terus emang lagi hitsnya kemarin itu kan, Get Kontak. Jadi aku buat lah. Dan suaraku nggak aku ngapa-ngapain. Emang gitu, terus lagi pilek, lagi sakit, lagi demam. Demam. Nyesel banget tahu nama gue di save doi alien, sad banget. Aduh, mantan gue namain gue Dajjal. Jahat banget Dajjal, ya Allah. Ini kayaknya mantan dia punya dendam kesumat sama dia ya guys. Nama gue di kontak doi simpanan. Sabar ya. Tapi ini betulan dari pacar lo enggak? Atau emang betulan simpanan? Maaf mbak, bercanda simpanan. Sengaja iklannya enggak aku skip, biar bisa nafkahin kamu. Ya ampun, kadang kamu bocil lagi ya kan? Kamu enggak tahu aku itu udah tua. Aduh, ya ampun. Lah, teman gue kasih nama gue buaya terbang. Stop ya, aku lagi bayangin gimana buaya terbang. Buaya terbang. Aku gak tahu, gak bisa bayangin.
teman gue namain gue pakai nama emak lagi. Emang aku udah punya anak. Bukan masalah kamu punya anak atau enggak, masalahnya kamu mungkin kayak emak-emak gitu loh, ngerepetin temen, ngakak baca komennya. Emang betul sih, parah dinamain monyet lepas. Sabar ya, setidaknya aku gak ada yang separah-parah ini sih. Aduh, bucin gue namain gue Mas Ganteng. A, B aja sih, Mas Ganteng. Biasalah. Mana lagi ya yang lucu, kita cari yang lucu. Teman gue namain kontak gue DOXO, huh? Tahu aja gue calon istrinya DOXO. Tolonglah please, jangan terlalu halu. Ya ampun. Kok pusing ya? Kamu gak nonton sampai habis sih, makanya pusing. 636 nomornya gak kesensor tadi, 323 sekarang di 636. Banyak banget ya. Ini karena emang lagi demam, terus belum terlalu pandai ngedit dan lupa, ya gitulah hasilnya. Doi ngasih nama gue sih banyak bacot. Gue ngasih namanya biasa. Waka-waka. Terlalu banyak bacot sih, makanya dikasih nama banyak bacot. Orang yang gue suka namain gue cuma teman. Gue sakit hati. Sabar ya. Friendzone. Sabar ya. Cuma teman. Ya ampun. Itu tadi dia apa pacar? Oh, orang yang dia suka. Ya elah, kan masih suka, gak apa-apalah. Mantan gue save nomor gue mantan atau kampret. Ya elah, gubluk. Fix nama gue di kontak mantan fucuk. Fucuk. Pacar gue kasih tag gue ganteng-ganteng bego. GGB dong, baru tahu gue ganteng. Astagfirullah, ya ampun, pede banget sih lo. Aku dinamain tukang colong. Gitu kan. Gak sabar nyobain. Gambling. Apa sih gambling? Ternyata nama gue dikasih emot love doang. Wow, masih mending dikasih emot love daripada gak di love. Kayak yang tadi kan, temen doang. Temen doang, ya ampun. Kita itu cuma temen doang. Oh no. Apa lagi ya? Cie, pada curhat semua. Emang betul ya, kenapa pada curhat semua nih. 2021, waka waka. Aku udah download tapi kok gak bisa masuk ya, cuma 1000. Kita skip-skip aja ya bacanya, karena ini banyak banget. 1900 komentar, jadi banyak banget. Kita gak bisa baca semuanya. Kak, tutor lacak orang pakai GPS biar tahu rumah doi. Gak bisa gini, ya ampun. Jangan overprotective lah sama pacar. Kasihlah kebebasan sama dia sedikit, ya kan. Tapi kalian komitmen gitu. Gak perlu GPS-GPS. Aduh. Gak nyangka ada yang buat nama gua doi, tapi belum tahu siapa orangnya. Cara biar tahu orangnya siapa gimana ya. Mungkin ada tutorialnya, belum ada nih. Nanti lah kalau ada bakalan aku buat videonya pasti. Yang nonton di 2022 siapa? Ayo, pasti gak ada kan? Kalau emang ada, coba like. Dan berapa orang banyak dari masa depan? Ini ada 9 orang pula yang nge-like nih. Emang ya, kadang-kadang netizen plus 62. Ampun, lucu banget. Gemes. Kok aku waktu mau masukin nomor aku, malah katanya nomor telepon Anda tidak valid? Atau salah? Mungkin emang udah mati, Mbak. Aku gak ada yang ditandain. Sabar ya. Dia namain kontak saya manusia. Ya udah, daripada saya. Yah kak, nomor kakak kelihatan di videonya, emang udah tahu. Sabar ya. Apa cuma emak gue yang kasih nama kontak gue anak laknat? Astagfirullah. Kadang ini bukan emak kamu. Kadang ini teman yang iseng-iseng kan gak mungkin emak kasih anak laknat gitu.
sabar ya. Sabar maksudnya di temennya gitu loh. Masa nama gue di doi selingkuhan? Kadang dia lupa. Atau dia mungkin gak ingat nomor kamu, jadi dia simpannya nomor kamu itu selingkuhan aja. Katalah, kok pada curhat semua ya? Daripada cari tahu nama kita di kontak orang lain, mending cari tahu komentar di video ini. Kocak. Betul, kocak semua, ya ampun. Kalau kita baca semua komentar ini, 1900 komentar ini, bakalan panjang banget guys videonya. Jadi kita baca yang lucu aja ya. Baru nonton 2 bulan yang lalu, padahal videonya dari 2019. Mana lagi yang lucu? Lah, ngapain gue liat video ini? Doi aja gak punya, tapi gak apa-apa sih, soalnya gue suka kepo sama orang yang gue suka. Iha. Perasaan terpendam nih guys. Biasalah. Baru nonton dan baru tahu APP-nya. Baru 2 bulan yang lalu. Sabar ya, ketinggalan zaman. Suaranya merdu sekali sih. Makasih. Gue dinamain kadal, cocok. Sabar ya. Temen aku malah kasih aku nama anak dajjal, emang gak ada akhlak. Tadi ada yang mantannya, sekarang ada yang temennya. Ya ampun. Suaranya, aduh. Ya ampun, apalagi salah suara aku. Doi gue namain gue bawel bacot tapi sayang. Bagus sih, daripada bacot doang. Gue dinamain Mak Lampir, encok coba. Mak Lampir. Ya ampun. Nah, mungkin lu kayak Mak Lampir gitu. Kelihatan seperti Mak Lampir. Nama gue di kontak sahabat gue, anak laknat. Oke, fine. Tadi dari emaknya, sekarang sahabatnya. Emang gitu-gitu aja. Kambing teman gue namain gue Semfak. Lucu-lucu semua teman kalian. Ya ampun, teman-teman gue normal semua loh. Yang ada di nomor lama itu ngeteknya baik-baik semua. Gak ada yang aneh-aneh gini. Masa ada yang namain ha ha ha? Jadi penasaran gue. Aduh. Masa iya sahabat gue kasih nama kontak gue teman laknat. Nah, ini kayaknya kalian berdua temenan deh. Sama yang tadi teman laknat juga, tulisannya gitu juga, LUCKNUT. Jadi bukan laknat kayak biasa laknat yang kita ketahui itu. Jadi luck kayak mungkin keberuntungan gitu kan, luck. Masa TNBW namain W sistem VKK. Kan tadi juga ada yang gini. Gua dikasih nama setan sama teman gua. Nah, ini emang teman kurang ajar. Gak usah mau temenan nama dia guys. Biasalah. Ada yang namain gue Jimin. Kayaknya teman lu ketarak deh. Ini gak tahu teman ya. Tapi mungkin dia halu. Nah, ini komentar maaf cuma mengingatkan di menit 232 nomor HP-nya kelihatan. Nomornya kelihatan tapi aku udah coba pin nomornya, maaf ya Mbak cuma ngingetin. Ya kok udah ganti nomor. Jadi nggak pakai nomor itu lagi. Oke guys, jadi itu dia komentar-komentar 1900 komentar dari kalian para viewers aku, dan ada yang lucu-lucu komentarnya tentang dia di tag namanya sama seseorang, sama sahabat, sama teman, sama orang tuanya, sama doinya. Emang lucu-lucu banget ya. Entah kenapa bisa orang nge-save nomor orang lain itu jadi seperti itu. Karena aku nge-save nama orang normal-normal aja. Orang pun nge-save nama aku normal-normal aja. Tapi kok ada ya gitu. Tapi fix sih kalau udah orang atau sahabat yang namain nama kalian sejelek itu pasti kalian deket banget ya kan. Setuju gak? Setuju lah. Oke guys, makasih udah nonton video yang unfaedah ini. Kalian komen deh di aplikasi ini orang ngetek nama kalian. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like,
share, dan juga yang terpenting kalian harus subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.